Tuh, gak boleh main petasan. Ya, ntar jadinya kayak lahap. Sial banget aneh. Sial! Bakekok. Emang enak. Rubi. Cepetan, Kak. Aduh, iya Bu, ini juga udah cepet. Tapi gimana dong, kecepatan mandi ini cuma segini doang. Aduh, kasihan kakak cantik kerja sendirian nih. Banyak banget lagi nih. Aneh bantuin, ha? Hehehe. Yang kira menjadi ada? Selesai. Ruping! Kok udah rapi semua? Siapa yang ngerjain, Kak? Mustafa. Bu. Ibu yang selesain ya? Kok ibu yang nyelesain sih? Dari tadi juga ibu ngerjain ini. Nggak kesana-sana kok. Tapi kok... Siapa ya? Udah keisi juga, Bu. Aneh nih. Udah nggak usah dipikirin. Ayo. Orang seperti biasa, aku Mustafa yang selalu membantu. Tehnya, tehnya, tehnya. Saat kita beraksi, yo imus. Aduh, kenapa lain pegang-pegang perut? Pak, pak, bu, sini, sini, sini. Kenapa yang ngantin, coba ambil sono. Ya, buat makanan sahur. Kasih ya, dek. Sama sih ngeliat tadi Pak. Udah, siapa aja duluan nih. Us pasti bentar lagi si Aladin bakalan dimarahin sama tuh orang tuh Nawisma. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan lancar. Iya sur, iya sur. Aduh, kok perut gue jadi sakit ya? Mules. Aduh, perut gue juga mules ini. Ini jangan-jangan makanan basi nih yang dikasih ini. Kurang ngajar. Mau cari popularitas. Jangan ngeracunin kita dong. Eh, panitia. Sini lo semua. Maksud bapak apa sih, pak? Ini. Lo kasih makanan basi. Bikin kita mules semua ini. Sopolisim. Astagfirullahaladzim, pak. Gak mungkin lah makanan kami basi. Emangnya bapak udah kami kasih makanan? Udah, ini buktinya. Yah, pak, itu bukan punya kita. Dusnya aja beda. Nih, lihat nih, dus punya kita. Alah, ngeles lo. Bos, ngomong-ngomong, kita dosa enggak? Ya enggak lah, kan kita niatnya bercanda. Bukan ngajain mereka. Ya nggak, Ben? Ya iya, bos. Berarti dosanya juga bercanda dong, bos. Iya lah tuh, lo tau. Tenang, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita selesaikan masalah ini dengan baik. Eh, jangan banyak basa-basi deh. Pasti ini perbuatannya Abu Gosok nih, tuan bos. Ini udah gak sabaran pengen ngajar deh. Dan Pancit, sekarang dengan selesaikan dulu masalah ini. Tenang aja, tuan bos. Ayo kita serang. Hah? Kenapa main serang-serangan? Yang ada menjadi tiada. Begini kan enak. Rukun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ini pak makanan gantinya. Ini makanan dari kita. Iya. Kasih ya, dek. Iya. Kasih ya, dek. Makasih, dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Loh, kok gak jadi dimarahin? Wah, iya nih, bos. Jangan-jangan ada apa-apanya nih. Iya nih.
Wah, bos, jangan-jangan malah kita yang apes nih. Bisa jadi, Dul. Waduh, jangan-jangan kita nih yang kena apes. Itu dia tuh, penjahat tengiknya. Yang kira menjadi ini. 1, 2, 3. Kamu hilang. Ikutan. Waduh. Kok kita di sini sih? Nah, itu dia anak yang ngasih makanan basi ke kita. Dia tuh. Waduh, ketahuan deh. Ketahuan deh, bos. Astagfirullahaladzim. Abu, Amir, Abdul. Masya Allah. Iya, Pak. Dia bukan panitia. Dia nggak ikut panitia kami. Waduh, ketahuan deh. Bukan. Kita bukan yang ngasih racun, bukan. Sur, nggak boleh gitu, Sur. Biarin aja, Al. Biar dia kapok. Aduh. Sur, orang muslim itu nggak boleh dendam. Betul itu, Sur. Seseorang itu dalam ajaran Islam tidak dianjurkan untuk membalas dendam oleh Rasulullah SAW. Dan memaafkanlah jalan yang paling tepat. Tadi lo kan sengaja ngasih makan basi ke kita. Ampun, Pak. Kita disuruh bos Abu. Allah, saya tahu lo bukan gua. Sebagai ganjarannya, lo mesti habisin ini nasi basi. Kabur! Mau kemana kalian? Kabur! Udah selesai, Bu. Kok gak dihabisin sih makanannya? Udah kenyang. Jangan dibiasain buang-buang makanan. Mubazir. Al-mubadiru ikhwanu syaiton. Tuh, tanya Aladin. Ya kan, Al? Betul itu, Kak. Mubazir itu adalah bagian sifat setan. Tuh. Masa adanya lebih tahu sih daripada kakaknya. Cepet habisin. Iya deh. Nih, aku makan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, Kak Aladin. Mau sholat dulu ya, pengen sholat subuh. Ya udah, hati-hati ya sayang ya. Pak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh lihat tuh, ada Aladin. Oh iya. Siram ya. Kita mau pasang.